Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ini apa? Mau mijit pasien pemain Voski Jawa Timur ini ya. Namanya siapa ini? Sayyid Muhammad Ali Al-Musawa. Nah, ini Mas Ali ini striker apa back ini? Gelandang. Oh, gelandang ya. Gelandang serang ya. Biasanya nyetak gol apa enggak? Ya. Nah, ini suka nyetak gol juga ini ya. Kakinya yang terasa mana ini? Yang agak Ini sakit. sama ini. Oh, engkelnya ya. Jadi ini waktu main sering ikut turnamen ya Mas ya. Kemarin ikut di Jakarta kemarin. Iya, ikut. Kemarin ikut di Jakarta ya teman-teman ini. Nanti kita coba pijet engkelnya ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa sembuh dan bisa main dan bisa masuk tim nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sikile sandung nih ya. Aman nih, gak terlalu parah ya teman-teman. Kita perbaiki dulu. Nah, oh ini keras sekali ini apa? Ada semacam penyumbatan, jadi ada kadang-kadang kena benturan ya teman-teman sama kaki lawannya, jadi dia semacam memarnya jadi kayak penyumbatan nanti ya. Darahnya nggak lancar ya teman-teman. Sekali ini apa? Ada semacam penyumbatan, jadi ada kadang-kadang kena benturan ya teman-teman sama kaki lawannya, jadi dia semacam memarnya jadi kayak penyumbatan nanti ya. Darahnya nggak lancar ya teman-teman. Masih aman ya teman-teman ini. Dilancarin peredaran darahnya ya teman-teman, biar nggak gampang cedera nanti. Kalau dibiarin nanti apa? Gampang kram kalau ada penyumbatan. Ini kan agak sakit dikit ini. Ini kaku sekali teman-teman. Kalau ini sebenarnya ke hanya kekakuan otot capek di sana. Iya masnya. Sering lari-lari ini. Ini kan merengkel-merengkel ini ya sini. Dibongkar ini biar hilang. Di sini. Nanti langsung hilang ya teman-teman ini sakitnya kalau di sini lancar darahnya ini. Sakit sih. Iya, kaku.
Lemas le. Jadi tahan. Ya jempol le. Wis enak kletuk wis. Satu nih. Ini masih aman ya, jadi nggak ada pergeseran engkelnya. Jadi cuma apa? Semacam kekakuan otot, mungkin kecapean aja ini ya, Pak. Karena sering latihan sama main. Nah ini kan kaku sekali nih ya, sakit nih. Sakit. Nah. Ini kan kayak merongkol-merongkol ya teman-teman. Ini. Jadi cuma ini nggak ada cederanya, istilahnya apa? Kalau ada cederanya saya pegang gini aja sakit. Ini kekakuan otot. Jadi tapi sini kayak banyak perongkolan bakso-baksonya ini. Nah ini sakit ini ya. Ini sakit ini. Ini kalau dibiarin bikin gampang kram atau bisa hamstring kalau yang parah. Ini kan kaku sekali sini. Ini jadi ke penyumbatan larinya. Nah, ini sakit ya? Merongkol ini. Ini. Kemarin habis main di mana ini? Tuban. Oh, main di Tuban. Oh, jauh-jauh mainnya. Kemarin di Jakarta, Tuban. Dapat juara berapa? Kemarin di Tuban juara 3. Oh, juara 3, alhamdulillah. Masih dapat juara ya, teman-teman. Usia berapa? Usianya berapa ini, Mas Ali ini? Usia 11. 11 ya. Ini dilepas, jangan ditahan. Jadi ini masih aman, nggak ada yang cedera serius istilahnya, cuma terjadi kekakuan otot. Ini dilemesin sekalian aja. Habis main dituban. Iya, habis main di Tuban semuanya kaku. Ini kena pul ini ya. Ini sampai gosong ya, ini kena. Ini harus dipijit kayaknya biar lancar darahnya. Kebetulan hampir setiap minggu main itu kebetulan ya. Tiap minggu hampir main terus ya? Iya. Satu minggu sebelumnya ini kena pul ya, teman-teman. Ini sakitnya. Ini jadi memar, ya apa-apa, cuma apa kekakuan otot aja biar cepet hilang ini apa memarnya apa penyumbatan jadinya nanti. Nanti ini larinya semakin kencang ya teman-teman kalau habis dipijit ini banyaknya tak gol nanti. Persiapan main di mana lagi? Wali kota? Nanti main di wali kota Mojokerto. Biar nggak gampang kram ya teman-teman, dikendorin apa urat pahanya.
Beli apa sih? Larinya bisa kencang ya, seperti kuda liar. Narik punggungnya, buang dulu ini. Terima kasih Pak Haji Tabib, kaki saya udah jadi lebih enteng.